Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arida di Sahabat Maru Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang postingan saya di komunitas yang berjudul apakah ada sumbangan teman-teman hanya ngadu sama burung lain, contoh burung LB, burung kenari dan lain-lain, tapi sama sumbangan tidak ngadu. Nah ternyata di sini ada ya teman-teman, ada yang berkomentar ternyata ada yang seperti itu, pengalamannya sama, kasusnya sama. Nah di sini saya akan menjelaskan kenapa sih sobat kita itu bisa ngadunya sama burung lain. Simak terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi untuk sogon hanya ngadu dengan burung lain, bukan dengan burung sogon lagi. Itu permasalahannya ada di saat teman-teman memasteri burung sogon ontong teman-teman. Kenapa sih saya bisa memberikan atau menjelaskan tentang pasti salahnya itu ketika dimasterkan? Nah, ternyata kebanyakan orang itu memasterkan burung itu apalagi dengan burung langsung. Jadi salah satu burung tersebut itu tidak dikerodong teman-teman. Jadi saling melihat, kita ambil contoh ini burung lovebird dan ini burung sogon kita. Nah jadi si sogon kita itu tidak dikerodong. Nah itu menyebabkan burung sogon teman-teman itu hanya ngadu dengan burung lovebird, bukan dengan burung sogon teman-teman. Nah saya selalu bilang dalam baik di Facebook maupun di YouTube saya, dan nanti saya akan memberikan link bagaimana sih cara pemasteran burung yang baik dengan burung langsung. Nah kebanyakan orang itu tidak mengerti tentang memasterkan burung sogon, apalagi teman-teman yang baru main sogon ontong teman-teman. Jadi ingin sogonnya itu materi mewah, materi koning, materi lokbat, tapi teman-teman tidak mempertanyakan dulu bagaimana sih cara memasterkan burung sogon yang baik dan benar. Nah maka dari itu banyak kejadian burung sogon ontong teman-teman itu hanya ngadu dengan burung lain, tidak dengan burung sogon ontong. Nah kalau sudah gini sangat susah untuk kita membalikkan mental sogon ontong, yaitu bagaimana sih cara sogon kita itu mau narung sama sogon yang lain kan, bukan dengan burung masterannya. Ini agak sangat susah teman-teman. Karena kenapa? Karena salah satu guru saya juga berkomentar seperti ini. Di sini teman-teman. Nah, dia juga punya burung sogon ontong materi lokbat dan hanya menarung dengan lokbat teman-teman. Nah, baik dari youtuber-youtuber yang lainnya juga pasti memberikan saran untuk memasterkan burung itu, jangan sampai burung yang akan dibuat masterkan itu melihat burung yang akan menyimak materi dari si burung tersebut, karena bisa yang tadi hanya naruh dengan burung lain bukan dengan burung sogon ontong. Nah jadi ini mungkin kesalahan dari teman-teman ya, karena teman-teman tidak mau bertanya, tidak mau apa, jadi teman-teman langsung saja mempraktekkan burung, memasukkan burung dengan melihat si burung lain-lain, apa dengan si burung sorong-sorong. Nah karena itu teman-teman, kita itu harus bertanya dulu, kita melakukan ini bertanya bagus apa enggak gitu kan teman-teman. Jadi jangan langsung mempraktekkan, kecuali teman-teman udah paham nih resikonya kayak gini atau udah cara-caranya seperti ini. Nah jadi burung sogon ontong yang ngadu hanya dengan burung lovebird itu disebabkan burung teman-teman itu saat dimasterkan itu salah satunya burung itu tidak dipul kerodong atau tidak dikerodong. Jadi sogonnya itu hanya tertarik dengan si burung yang dibuat masterkan, seperti contoh lovebird, koning, kenari dan lain-lain. Sedangkan dengan burung si sogon ini tidak tertarik teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tutorial hari ini tentang pengertian kenapa sih sogon teman-teman, apakah ada sogon teman-teman yang narung hanya dengan burung lain.
Bidanaru dengan Bosso Nonok. Semoga penjelasan ini bermanfaat, karena penjelasan ini sangat simpel teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu menonton video terbaru dari channel saya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya.